Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik hari ini saya mau cari sarapan di kampung Arab. Kelihatannya nanti kita cari nasi uduk, nasi padang, nasi rendang. Tapi yang ketemu apa nanti? Coba lihat nanti. Jangan kemana-mana. Oke, kita posisi lagi keluar, guys. Keluar dari pintu. Nah, itu gawangnya. Suasana masih pagi. Coba lihat, ini sekitar antara jam 5 di sini. Kita perlu jalan ke sana. Sekarang, guys. Ini teman juga mau cari sarapan. Nah, ini ketemu kawan-kawan lagi sarapan. Mana tempatnya? Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. Hah, ada, Mas? Katanya ada, kata informasinya ya. Ada. Nasi uduk apa nasi rendang? Teobeng ada kok. Oh, teo teh. Teobeng. Teobeng. Oh, teobeng. Oke, okay, kita coba ya. Sebelah mana, Mas? Di itu ujung depan tuh. Terus ada perempatan, belok kanan aja. Oh, iya iya. Oke. Oke. Makasih, Mas ya. Oh ya, ini. Oh, katanya ada. Apa di sebelah mana ya? Oh. Eh, di sini apa? Nah, guys, kita lagi. Mungkin itu warungnya. Kita coba ya. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini. Mana? Oke. Oh, ini. Apa ini? Nasi uduknya mana? Oh. Katanya ada nasi rendang. Ini tahu kan, kentang, oh sosis. Itu apa itu? Kecil-kecil itu. Oh. Ini gratis. Ini apa ini? Oke. Berapa? Assalamualaikum. Porota. Porota. Yes. Isnin. Tuh. Nasi rendang mafi? Rendang mafi. Nasi uduk mafi? Mafi. Ada saya. Pecel mafi? Pecel. Ah, well again. Me to egg. To egg. Chicken. Yeah. Oh. Egg chicken. Oh itu ya. Oke. Oh, ternyata di sini tidak ada nasi pecel uduk yang disampaikan sama teman-teman tadi. Ah, ternyata porota. Jadi kobus, kita lihat ya nanti ya. Coba. Ya guys, itulah tadi ternyata hanya menu-menunya kayak itu untuk mengganjal perut saja. Jadi yang jelas nasi uduk kayak rendang kayak nasi pecel itu tidak ada. Keliling-keliling tidak ada, adanya itu nanti apa namanya, porota ya? Porota. Nah, itu kita lihat ya bos. Speaking. No problem, Rere. Me looking. No problem. Martabak Indonesia, martabak. Hah? Martabak. Sim martabak porota. Sila kena jendela kurun. Martabak jar tem lagi. Beli Indonesia. Indonesia. Iya. Oke.
Nah itu wajahnya itu deh. Itu seperti martabak prosesnya, kasih telur. Somes, oh iya. Somes ya? Sebenarnya apa ini? Putih itu, depannya putih. Mayones ini. Mayones. Mayones. Lagi. Oh. Ayo ah. Oh, oke, good. Mayonnaise. Ayo ah. Oh, mayonnaise. Yeah. Ayo ya. Sekedar ingin tahu aja bahwa kita dari sarapan itu kayak nasi pecel, kayak bla bla bla, nasi lain-lainnya di ya adanya sekedar itu aja. Nah itu sih kasih itu telur-telur sudah. Oh iki apa iki? Kedang apa? Ayam pedas. Terus kasih itu katanya kasih telur bu. Ayo telur apa? Saus biasa. Terus apa bu? Curut-curut sambal. Apa lah? Ayo mayones. Mayones. Porsi itu aku sama teman. Diam ya. Diam ya. Diam. Oke. Ayolah. Ah, ini sudah jadi ya, Bro. Ah, ini cukup untuk menjaga perut itu udah bisa agak lumayan lah gantinya sarapan karena orang sini tidak pernah orang India, Nepal, Bangladesh, nggak ada yang sarapan nasi.
cuma orang Filipina dan Indonesia yang makan nasi. How much kulu ha? 17. Itu 17 real. 17 real. Jadi porotannya 2. Ininya 7 real. Oke, syukran. Ini harganya 5 real yang tadi porota yang udah jadi, dalamnya telur dan ayam pedas. Ini satu berarti 10. Ditambah ini 7 real, total 17 real. Jus wortel. Oh, 7 ya. Oke lah. From ya, Pak. Oh, also Yaman. Pak Ali. Oke, Supram ya. Friend. Oke. Cukup sampai di sini ya. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.